Car Free Day di Jakarta masih belum dibuka. Namun pada Minggu pagi, kawasan Sudirman Tamrin telah dipenuhi para pesepeda dari beragam usia. Di lokasi, aparat kepolisian berjaga di sisi jalan sambil memegang poster anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Selain petugas kepolisian, juga terlihat aparat TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Mungkin karena PSBB udah buka ya, jadi biasanya kita sih ke daerah-daerah, sekarang pengennya ke ini, ke pusat kota gitu. Jaga jaraknya kurang gitu, yang maskernya kadang-kadang nggak turun gitu ya. Ditiadakannya Car Free Day membuat kendaraan umum bisa leluasa melintas di jalur protokol ibu kota. Untuk itu, pesepeda juga diminta dan berhati-hati saat bersepeda di jalan raya.